dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amen. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh disalam kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita pasti bisa mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Amin.
Boleh kesaksian sedikit lagu yang akan kita nyanyikan saya dapatkan pada saat saya sedang di GrabCar. Sedang menuju tempat lagi bekerja, biasanya saya selalu mendengar musik. Lalu pas dengar lagu ini ada lirik yang membuat saya sadar, wah ternyata tuh Tuhan tuh sangat dekat ya buat kita. Kadang kita suka ngerasa mungkin kita kesepian, kadang kita suka ngerasa kita sendirian, tapi sebenarnya Tuhan tuh gak sejauh itu. Liriknya, what a friend you have been. Jadi mari hari ini saya mau ajak setiap kita untuk datang ke Tuhan. Kita nyatakan Tuhan setia, Tuhan baik sepanjang hidup kita. Setiap hal yang Tuhan perbuat selalu baik tujuannya. Dan Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami, Tuhan, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pada saat kami nyatakan bahwa kami percaya Engkau Allah kami yang setia, kami percaya dengan segenap hidup kami, Tuhan. Because You have been so, so good to us, Lord. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Di setiap musik.
prinsip kehidupan kami, Engkau selalu hadir, Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang menyatakan, Tuhan. Thank you, Lord. So good to me, God again.
Terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, di setiap langkahku. Syukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, segenap jiwa kami memujimu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Mari lebih lagi jemaat Tuhan angkat suaramu. Bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidup, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari sambil angkat tangan kita bersama kita nyatakan bersyukur padamu. Setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu. Sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Lebih lagi untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biar selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap terus memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya rindu menyambut jemaat Tuhan. Shalom. Saudara siap memuji Tuhan hari ini, amin. Firman Tuhan dalam Korintus mengatakan, bergantunglah kepada Tuhan sebab Dia sumber kekuatan setiap kita. Hari ini kalau saudara dan saya berada di tempat ini, kita berdiri tegap, percayalah ada kekuatan Tuhan yang menopang setiap kita. Amin. Sebab Dia Yesus sumber kekuatan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Yang percaya Yesus sumber kekuatan katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Tuhan bersama, come on. Hanya kau milikku di surga. Haleluya, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Menyatakan
Silakan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap samanya Allah sumber. Come on. Kuatku Allah sumber. Bersama katakan, hanya kau milikku di surga, sebab hanya Yesus yang kami ingini. Tiada yang ku ingini di bumi hanya kau. Mari bersama nyatakan, come on. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang satukan suara, come on. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap samanya Allah sumber kuat. Sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kuatku sumber, kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber, yes. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Dengan imanmu bersama, Allah sumber, kuatku. Tak
lagi dan mengalami terobosan demi terobosan di dalam segala bidang, terutama di bidang perekonomian. Ekonomi di Indonesia akan dipulihkan dan kami percaya akan terjadi kerukunan antar umat beragama. Biarlah damai sejahtera Allah ada di bangsa kami Indonesia dan semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Tuhan, berkati kesehatan mereka, pelayanan mereka, pengurapan Allah senantiasa turun atas kedua hambamu. Dan Tuhan, berkati pengembalaannya supaya membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Tuhan juga berkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang dibangkitkan, generasi yang menjadi pemenang, generasi yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup kudus dan takut akan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik atas generasi Yeremia. Terima kasih Bapa, kami perkatakan di dalam doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut, apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Jangan malu-malu. Puji Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia, maka dari itu ini adalah tugas setiap kita, sama-sama kita bawa kerabat keluarga kita untuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini, amin. Saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober, di mana setiap minggu ketiga kita akan memberi dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan diakonia dan yang kedua adalah persembahan umum. Dan saat ini kita akan mendengarkan presentasi dari tim diakonia. Untuk tim diakonia dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentunya ada sukacita. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Kami tim Misi Baksos GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan supportnya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tim Misi Baksos berkolaborasi dengan KOM 300 dan jemaat yang bergabung sebagai volunteer. Kami melakukan kunjungan ke Yayasan Abbas Bogor yang terdiri dari anak-anak balita sampai dengan lansia. Kegiatan di sana justru lain membagikan sembako dan bingkisan, kami juga menyampaikan firman Tuhan, kesaksian, dan dalam bentuk motivasi dan berbagai permainan. Tim Misi Baksos juga berkolaborasi dengan Divisi Pengajaran KOM 300 dan Cool Cancer Ministry yang telah mengunjungi rumah singgah kanker dewasa dan anak Yayasan RC Badak di Tangerang. Kami mewakili Bapak Ibu menghibur dan menguatkan mereka. Kemudian kami mewakili Bapak Ibu mengunjungi Rutan Wanita Pondok Bambu. Di sana kita melayani warga binaan. Di sana ibadah bersama, kemudian menyampaikan firman Tuhan sehingga mereka bisa semangat dan kuat untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Untuk agenda kami berikutnya, kami akan melayani pelatihan baca dan menulis anak-anak kolong di sekitar gereja Teluk Naga dan 10 gereja-gereja kecil di Kedaung Barat, Tangerang. Di sana kita akan mengadakan cek kesehatan dan pengobatan untuk para hamba-hamba Tuhan dan pengerja setempat. Berikut kami sampaikan laporan diakonia untuk bulan September 2024 ini. Penerimaan total Rp253.977.000. Dan untuk
pengeluarannya, bantuan sosial jemaat 56.321 sekian. Bantuan kegiatan PAUD dan cek kesehatan dan bantuan sekolah PAUD cerah 24 juta. Kegiatan misi 9.583 sekian. Raising the standard 7.335 sekian. Bantuan biaya pendidikan jemaat 6.165.000. Total pengeluaran 150.749 sekian. Sesuai amanat agung Bapak Gembala kepada jemaatnya untuk selalu menjadi bangkit, jadilah terang. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita memiliki kerinduan hati dan bersama-sama menabur untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di luar sana. Berikut video salah satu kegiatan kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setiamu dan juga kesehatan yang sudah Engkau berikan sampai hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia kami di bulan Oktober ini, biarlah persembahan ini akan selalu menjadi berkat untuk saudara-saudara kami di luar sana yang membutuhkan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 27 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelist Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 360 Youth English Service, dan 2PM Service. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita, untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, sebelum masuk kita masuk ke firman Tuhan, ada dua pengumuman yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bicara mengenai acara HUT kita ya, yang ke-27. Kita akan adakan pada tanggal 8 Desember nanti Bapak Ibu. Dan kami rindu bagi Bapak Ibu yang ingin ikut menabur dan berpartisipasi, kami sudah siapkan paket-paket sponsorship bagi Bapak Ibu sehingga apakah produk Bapak Ibu ataupun perusahaan Bapak Ibu bisa juga diekspos di dalam acara tersebut ya. Kita targetkan ada sekitar 10.000 jemaat untuk acara ini ya. Nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya di counter ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, minggu depan hari Sabtu kita ada concert ya, immersive concert. Ini suatu tribute ya, yang memang diadakan untuk mengapresiasi karya dari Jonathan Prawira. Beliau adalah pengarang lagu, banyak lagu-lagu beliau yang memberkati kita semua. Tapi beliau bukan penyanyi ya, jadi beliau hanya mengarang lalu dinyanyikan oleh artis-artis lain, artis-artis rohani lain. Dan untuk konser ini, itu adalah apresiasi kita, tribute kita kepada beliau. Dan di samping itu, di konser ini kita juga akan melihat teknologi dari XR yang dibuat oleh, dipersembahkan oleh V2. Ya, V2 adalah salah satu pelopor teknologi XR di Indonesia. Jadi kita juga akan melihat kecanggihan dari teknologi tersebut. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli tiketnya, ini berbayar Bapak Ibu, ada tiga tingkatan ya, ada kelas yang 250.000, 500 dan 1 juta. Di counter pun kami sudah siapkan ya, teman-teman sekretariat yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membeli tiketnya ya. Sekali lagi, jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut sponsorship, ikut menabur untuk acara HUT nanti, kita sudah siapkan paket-paketnya. Lalu untuk Bapak Ibu yang memang mau datang dan hadir di acara konsernya Jonathan Prawira, Bapak Ibu nanti bisa dibantu di counter pada saat pulang nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu kasih-Mu seperti rusa yang rindu air sungai. Demikian juga jiwa kami yang haus akan-Mu Tuhan Yesus. Kau pribadi yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak untuk Tuhan.
Kasihmu
Kenikmatan kami adalah kalau kami tinggal dekat denganmu ya Tuhan. Sebab itulah kekuatan kami. Itulah perlindungan yang tempat aman bagi kami. Di tengah dunia yang makin tidak menentu, tinggal dekat denganmu adalah pilihan yang tepat bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Bukan hanya kami yang menikmati hadiratmu. Bukan hanya kami yang menikmati keindahan sukacita daripadamu. Tuhan pun menikmati pujian penyembahan anak-anaknya. Kalau surga menikmati pujian penyembahan gerejanya, maka segala tingkap langit akan dibukakan. Berkat Allah pasti akan dicurahkan. Terima kasih Bapa. Sekarang kau akan berfirman, urapi kami. Firman ini kau taruh dalam hidupku. Dan aku sangat diberkati. Aku akan impartasikan kepada umatmu tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang aku terima. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk bos sekalian. Shalom. Saudara merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita? Tuhan melawat kita saudara, ya? Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa ada satu jenis berkat yang istimewa bagi umatnya. Nanti saudara akan bisa membedakan berkat seperti apa yang diberikan Tuhan buat umatnya. Oleh sebab itu, saudara, pesan pertama saya, tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang setia dan taat kepada Tuhan, bagi yang sudah menjadi pengerja, tetap setia dalam pengerjaan kita, supaya apa? Incredible blessing ini turun atas kita semuanya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Incredible Blessing. Nah, apa bedanya berkat-berkat istimewa dan berkat-berkat biasa? Begini, kalau Tuhan menciptakan matahari, itu berkat buat siapa saja. Bukan cuma orang Kristen saja dapat matahari, saudara. Bulan, bintang, gunung, angin yang sejuk, laut, ikan-ikan yang ada di lautan sana, itu berkat buat siapa saja. Umum, global, gak pandang agama apa, gak pandang orang dari mana. Kaum, suku, dan bangsa, semua mendapatkan berkat global ini. Tetapi, ada berkat khusus yang diberikan kepada oleh Tuhan kepada umatnya. Nah, ini yang harus kita pelajari, saudara. Oleh sebab itu, gereja punya tanggung jawab untuk memberikan berkat spesial ini. Yang pertama begini, berkat istimewa adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan. Sebab apa? Belum tentu orang yang bisa menikmati matahari, bulan, bintang, itu diselamatkan pada akhirnya. Beda. Belum tentu. Jadi, nomor satu, incredible blessing ini membedakan adalah ada berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Yang kedua, selain berkat keselamatan kekal, ada berkat-berkat harian, saudara. Berkat-berkat selama kita di dunia ini. Oleh sebab itu, nikmati incredible blessing ini yang akan kita pelajari dari satu tokoh yang luar biasa namanya Abraham. Saya tidak pernah kering ngulik satu orang ini, saudara. Kenapa? Daripadanya nanti, seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat yang luar biasa. Termasuk kita di PRC ini. Mari kita lihat saudara. Abraham itu masuk dalam frame saksi-saksi iman. Kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-11. Di situ ada nama Abraham. Pasal 11 khususnya ayat 8. Tuhan bilang gini. Bram keluar dari sanak famili-mu. Aku akan berkati engkau. Dan dia taat. Ketaatan Abraham itu dimulai dengan apa? Dengan suara Tuhan melakukannya tanpa tahu tujuannya. Itu dulu. Jadi kalau dapat yang incredible, kita harus betul-betul melakukan sesuatu dengan iman. Makanya saya rindu nanti. Kalau saya khotbah tempat ini lagi, foto saudara ada di situ. Amin saudara. Kenapa? Banyak orang beriman di PRC untuk mendapatkan incredible blessing dari Tuhan. Nah mari kita lihat dulu. Sejarah Abraham itu di mana? Gak bisa tampil di tengah ya. Oke, nah sedikit. Coba perhatikan ya, dari Adam. Dari Adam turun, keturunan Seth itulah yang nanti akan menurunkan jalur orang-orang benar. Keturunan Adam banyak, tapi dari jalur Seth. Dari Seth, Enos, Kenan, Mahalail, turun-turun, Lamek. Lamek punya anak namanya Nuh.
pada zaman Nuh manusia jahat semuanya, sampai Tuhan harus menghukum manusia di muka bumi dengan cara apa? Air bah. Yang selamat cuma 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 mantunya. 8 orang keluar dari bahtera. Allah memulai generasi baru setelah air bah muncul. Nah, dari 3 anak Nuh ini, saudara, Ham, Sem, Yafet, yang diambil adalah Sem. Walaupun Ham dan Yafet pun dapat berkat. Tetapi lihat ya, incredible blessing-nya itu dari Sem. Makanya nanti keluar kata bangsa Semit. Semitik. Itu dari Sem. Anak Nuh. Nah dari Sem ini saudara, naik ke atas punya anak namanya Arpaksa turun sampai Terah. Nah Terah ini bapaknya Abraham. Dia penyembah berhala. Memang kaya raya. Ini sultan pada waktu itu saudara. Tapi penyembah berhala. Abraham belum kenal Allah yang benar. Sebab apa? Sebab nanti Allah pilih Abraham untuk jadi gacuannya Tuhan. Supaya berkat incredible blessing itu turun. Tapi jalurnya harus jelas dulu begitu. Bukan dari Yafet atau bukan dari Ham. Tapi dari Sem. Nah mari kita lihat. Mengapa Allah pilih Abraham? Abraham diminta Tuhan untuk taat setia menjadi bapak orang benar, bapak orang percaya, bapak bangsa-bangsa yang olehnya nanti incredible blessing itu akan turun. Singkat cerita saudara, Allah berfirman. Berfirmanlah Tuhan, Kejadian 12 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Apa firmannya? Pergilah dari negerimu. Dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini betapa jagoan Tuhan, saudara. Siapa yang memberkati engkau, aku berkati. Kalau ada yang mengutuk engkau, aku kutuk. Ayo kita baca ayat 4 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah singkat cerita, saudara. Ketika mereka tinggal di Ur Kasdim. Jadi tadi ya, Terah bersama dengan anaknya termasuk Abraham tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu ini. Ini wilayah sekarang namanya Irak. Mesopotamia, Irak. Tinggal di Ur Kasdim. Mereka pindah ke atas, ke Haran. Haran itu Syria sekarang. Jadi entah di Ur Kasdim atau di Haran, itu keluarga Terah penyembah berhala. Nah Allah butuh gacuan satu untuk keluar dari lingkungan penyembah berhala. Sebab olehmu hei Abraham, aku akan berkati kaum seluruh muka bumi ini. Yang aku minta kamu taat. Keluar dari Haran. Keluar dari sistem dunia. Keluar dari cara-cara penyembahan Allah yang tidak benar. Keluar dari cara-cara yang tidak berkenan. Dan lihat itu. Ayat 4. Abram punya respon yang biasa. Lalu pergilah Abram. Di ayat 2 katakan Tuhan pergilah. Di ayat 4 bilang lalu pergilah Abram. Saudara. Kalau kita bayangkan perintah Tuhan ini tidak mudah, saudara. Mengapa? Satu, Abraham itu sudah menikmati kekayaan papanya. Dia akan mewarisi milik Terah. Dia punya kakak namanya Haran juga, sama dengan tempat itu. Yang nanti punya anak namanya Lot. Nah di Haran itu kakaknya Abraham mati, tinggal Lot keponakannya. Waktu dia pergi, Lot diajak. Karena nanti akan menjadi titik di mana Abraham itu berkenan pada Allah hubungannya dengan Lot. Kita lihat sekarang. Lihat ya,
Ketika Abram diminta pergi, Allah menyediakan janji-janji yang luar biasa kepada keturunannya. Soal itu. Di Kejadian pasal 15, saudara, ayat 18, Allah berfirman, kepada keturunanmu, aku akan berikan tanah ini. Dari sungai Egypt, sungai Mesir, sungai besar itu sini, sampai ke sungai Efrat. Efrat itu wilayah Irak. Jadi sebenarnya ketika dia tinggalkan Haran, Allah tidak pernah berhutang kepada orang yang taat dan setia. Kalau dia tetap tinggal di Haran, ya cuman Haran dia dapat. Tapi ketika dia taat setia, keluar dari Haran, Allah sediakan yang ijo itu, saudara, diberikan Allah kepada Abraham. Nah, keturunan Abraham yang sekarang disebut orang Israel, dapatnya itu tuh. Mana ya? Israel sana. Saudara tahu, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada anak-anak-Nya, dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah lepas tangan. Apa yang Tuhan perintahkan, kalau kita lakukan, Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Mau dapat incredible blessing? Nah, mari kita lihat sekarang. Gimana caranya Allah menepati janjinya? Dan apa respon Abraham terhadap janji Allah yang luar biasa itu? Yang pertama, Abraham harus dipisahkan dari keluarganya. Ingat ya, ketika Allah berfirman, hormatilah orang tuamu. Bukan berarti ketika Abraham minta keluar dari papanya, langsung membenci keluarganya. Tidak. Yang Tuhan minta adalah kamu harus keluar dari sistem yang dilakukan oleh papamu, keluargamu, lingkunganmu, sanak famimu. Dia penyembah berhala. Jadi kamu harus keluar dari situ. Tadi yang kita baca, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Umur 75 tahun, saudara, firman ini datang. Pergilah. Jadi nomor satu, kalau pengen dapat incredible blessing, kita harus terpisah dari cara-cara dunia. Penyembahan kepada ilah-ilah asing. Kepercayaan kepada berhala-berhala. Kita harus tinggalkan cara hidup kita lama untuk masuk kepada hidup yang baru. Seperti yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya Abraham menjadi bapak orang beriman. Karena dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama, keluar dari sistem dunia. Cara-cara dunia, kekotoran dunia kita harus tinggalkan. Karena Allah siapkan apa? Siapkan berkat yang luar biasa. Pemisahan Abraham namanya kados, saudara. Kados itu dipisahkan, dikuduskan. Dari kata kados keluar kata kudus. Abraham harus dikuduskan, dipisahkan dari sistem dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Abraham harus pisah dari Lot. Mengapa, saudara? Jauh-jauh dibawa di Haran, keponakannya ini, dibawa kemana-mana, Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Jadi prinsipnya gini, siapa yang nempel kepada orang yang takut akan Tuhan, kecipatan berkat. Tangkap baik-baik itu, saudara. Lot ikut, pamannya kemanapun dia ikut. Cuman masalahnya begini, ketika mereka sudah mulai diberkati, saudara, incredible blessing mulai turun, apa yang terjadi? Ternak mereka makin banyak, masalahnya tempat penggembalaannya sempit. Maka Abraham lewat hikmatnya bilang gini, Lot, ayo kita meeting. Kenapa om? Lihat ya, kita diberkati luar biasa. Iya om. Sejak kita keluar dari Haran, berkat Allah tidak pernah berhenti memberkati om. Dan aku juga ikut diberkati. Ya, betul. Abraham bilang begitu. Ternakku banyak dan ternakmu juga banyak. Cuman masalahnya begini, Lot. Tempat penggembalaan kita itu sempit. Gembala-gembala kita pada berantem. Kan gak baik buat kita. Dari Haran aku bawa engkau supaya kita diberkati. Tapi kalau ada masalah seperti ini, yuk. Kita harus berpisah. Lihat, saudara. Perpisahan Abraham dan Lot itu mengandung pengertian yang luar biasa. Sebab Abraham bilang gini, Lot, sekarang begini, kita pisah. Kamu pilih kemana? Kalau kamu pilih ke utara, aku ke selatan.
Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Lihat saja. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat janji Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia gak takut apapun juga. Dan benar, Lot ini bilang gini, oke om, saya kadang mikir begini, enggak apa ada ya om zaman sekarang mempersilahkan keponakan suruh pilih gitu kira-kira. Berbeda dengan Abram. Abram tahu persis, kalau lo ke barat, gue ke timur. Lo ke utara, gue ke selatan. Yang penting kita pisah. Nah, sudah tahu, Lot melihat ke timur. Di situ ada namanya lembah Yordan. Di Trans Yordan, ada lembah Yordan. Dilalui oleh sungai Yordan. Suburnya luar biasa. Hijau royo-royo. Tepat untuk ternak gembalaannya. Maka Lot memandang keindahan Yordan itu lewat kacamata dunia. Dilihat, wah ini dia. Puji Tuhan, kata Lot. Kira-kira seperti itu. Om gue baik banget ya. Gue suruh milih duluan. Gitu, lihat ke timur ada lembah Yordan, dia bilang, om, saya ke situ. Oke, kamu ke situ. Kalau kamu ke situ, aku ke sana. Kita harus berlawanan. Lihat ya, saudara. Lot gak tahu, kalau di lembah Yordan itu, mepet sama Sodom dan Gomora. Di lembah Yordan itu, dekat dengan Sodom dan Gomora. Dan nanti pada akhirnya, pertama-tama Lot itu hanya kemah di lembah Yordan. Tapi lama-lama punya KKJ di sana. Punya KTP di Sodom dan Gomora. Karena tiba waktunya nanti Abraham akan menyelamatkan Lot. Dengar baik-baik. Mengapa Abraham harus dipisahkan dengan Lot? Karena Tuhan mau Abraham memandang sesuatu tidak pakai mata jasmaninya, tapi pakai kacamata iman. Abraham tahu, Lot, kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kemanapun aku pergi, Allah yang berjanji akan menyertai aku. Pelajaran kedua, saudara. Sebagai umat Allah, diingatkan oleh firman Tuhan. Yuk, kalau kita berjalan, mengambil keputusan, jangan pakai kacamata jasmani saja. Pakai kacamata iman. Pak, gimana caranya punya kacamata iman? Dekat dengan Tuhan. Dapat firman-Nya. Intim dengan Tuhan. Suruh tahu, CK7 memberikan sarana dan fasilitas untuk kita dekat dengan Tuhan. Dari melek mata, saudara, doa fajar sudah ada. Wah, itu enggak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi orang yang pengen dapat incredible blessing, masuk ke situ. Memang berat. Ada pengorbanan. Seperti Abraham dipisahkan dari dunia untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ketika dia melangkah pakai kacamata imannya, bukan seperti Lot pakai kacamata jasmaninya, demikianlah kita pakai kacamata iman kita. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dengar suara Tuhan lewat firman-Nya. CK7 gak kurang-kurang memfasilitasi, saudara. Ada KOM, ada Bible Study, ada GBA, khotbah setiap minggu di tempat ini. Tujuannya apa? Supaya kita kenal suara Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Abraham gak buka telinganya untuk dengar suara Tuhan, dia tidak mungkin pergi dari Haran. Dia tidak mungkin jadi orang yang dipercaya Tuhan untuk terima berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu, kalau saudara pengen diberkati Tuhan dapat incredible blessing ini, ayo dekat dengan Tuhan. Pakai kacamata iman kita, bukan pakai kacamata duniawi. Seperti Lot. Tiba saatnya nanti Lot akan jadi warga negara Sodom dan akan dimusnahkan Sodom itu. Jangan sampai kita jadi warga negara tempat yang akan dimusnahkan Tuhan. Jadilah warga negara kerajaan Allah. Amin. CK7 memfasilitasi itu supaya umatnya mendapat incredible blessing. Bukan cuma berkat di dunia, tapi juga berkat di surga. Amin, saudara. Pemisahan yang kedua, Abraham dipisahkan dari Lot. Cara-cara dunia jangan dipakai. Pemisahan yang ketiga, saudara. Abraham dipisahkan dari Ismail. Nah, ini agak berat memang, agak rumit. Tapi saya mau jelaskan secara singkat begini. Umur 75 tahun dijanjikan punya anak.
menanti hampir 25 tahun, satu anak pun belum keluar. Sampai satu kali, Sarah bilang gini, Bram, Pak Tuanku Abraham, hampiri budakku Hagar, supaya aku punya anak. Karena budak zaman itu dibayar lunas, miliknya juragan. Jadi anak yang lahir dari budak, milik juragan. Nah, Sarah pengen punya anak tapi mandul. Caranya gimana supaya dapat punya anak? Hagar suruh punya anak, lahirlah Ismail. Itu benih Abraham. Catat baik-baik, saudara. Ismail itu benih Abraham. Dan Allah berjanji di ayat pasal 12 tadi. Keturunanmu akan aku berkati berlimpah-limpah. Jadi Ismail itu juga hak punya hak untuk dapat berkat lewat Abraham. Nah, Abraham sangat sayang sekali dengan Ismail ini. Ishak belum lahir. Abraham sangat sayang. Tuhan izinkan Ismail lahir karena Abraham pengen punya anak. Sarah pengen punya anak. Apa yang terjadi? Saking sayangnya kepada Ismail, apapun yang diminta Ismail dikasih sama Abraham. Karena dia punya pikiran begini, ini nanti yang akan menjawab keturunanku sebanyak bintang di langit. Tapi tiba-tiba, waktu kira-kira umurnya 13 tahun, Ishak sudah lahir, wah lama, unyuk-unyuk. Saudara. Tiba-tiba, Allah bilang sama Sarah dalam mimpinya, Sarah bilang sama Abraham, usir Ismail. Wow. Waktu Sarah ngomong sama Abraham, aku dapat mimpi dari Tuhan supaya Ismail diusir. Hah? Siapa bilang? Itu. Saya punya imajinasi rohani kayak begitu, saudara. Ya. Alkitab gak ada. Abraham bilang, hah? Siapa bilang? Gak ada. Ya. Tapi saya ingin punya imajinasi rohani kayak begini. Masa sih Tuhan bilang? Ya. Ini anak kesayanganku. Tapi Tuhan bilang, suruh usir. Gimana dong? Bram, kalau kita taat keluar dari Haran, kita taat berpisah dengan Lot, urusan seperti ini, jangan sampai hangus janji Allah gara-gara Ismail. Oke, aku usir. Tapi dengan berat hati. Sebelum Abram mengusir Ismail, Tuhan ngomong sama Abram, dengerin istrimu. Pelajaran yang kedua, ketiga, saudara. Suami-suami sekali-sekali atau seringkali harus dengerin apa kata istri. Amin ibu-ibu. Waduh kencengnya. Allah bicara lewat Sarah, suruh ngusir Ismail. Dan betul dengan berat hati Abraham mengusir Ismail. Apa sih saudara arti pengusiran Ismail itu? Ismail itu lambang dari sesuatu yang sifatnya kedagingan. Jadi Abraham harus betul-betul dipisahkan dari cara-cara hidup kedagingan. Keluar Ismail. Karena nanti sudah ada pengganti namanya Ishak, anak perjanjian. Jadi selain harus keluar dari Haran, cara penyembahan berhala. Harus pisah dari Lot, cara pandang dunia. Dan yang ketiga, harus keluar dari cara-cara kedagingan. Pemuasan kedagingan, mencari keuntungan cara-cara yang licik, jangan lakukan. Allah berfirman kepada Abraham, usir Ismail seperti apa yang diperintahkan Sarah. Yang ketiga ini saudara, berat bagi Abraham. Karena Abraham sayang banget sama Ismail. Ketika Ishak lahir, sayangnya pada Ismail itu gak pernah luntur. Dia anak kandungnya sendiri, berhak terima janji dari pasal 13-12. Tapi ujian yang keempat ini, ujian yang sangat mematikan bagi Abraham. Tentang apa? Ketaatan dan pemisahannya. Apa itu saudara? Abraham dipisahkan dari Ishak. Wow. Mengusir Ismail berat bagi Abraham. Tapi masih ada penghiburan, ada Ishak. Jadi nanti kalau perjanjian dengan bintang di langit sebanyak keturunan bintang di langit, enggak jadi lewat Ismail, Ishak ada. Tapi tiba-tiba saudara, Allah direct langsung ngomong sama Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Persembahkanlah anakmu yang kau kasihi itu. Naik ke Gunung Moria. Gunung Moria itu sekarang saudara, di Israel, di bukit, gitu ya, ada sebuah masjid yang kuning, tuh, ya, kubah emas itu Bukit Moria. Di mana Abraham mempersembahkan Ishak di situ. So, lihat.
Abraham taat kepada Allah. Sejak keluar dari Haran, dipisahkan dari Lot, mengusir Ismail, dia tidak mau menghanguskan semua ketaatannya hanya karena tidak mengikuti perintah Allah yang terakhir ini. Jadi begini, saudara, kalau pengen dapat incredible blessing, ketaatannya itu dari ujung sampai ujung. Dan betul, saudara, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Ini cara CK7 untuk apa? Mulai berdoa. Pagi-pagi benar. Doa fajar itu seperti itu. Abraham mengikat kayu bakar, ditaruh di seekor keledai, bawa Ismail dan bujangnya. Mau naik ke Gunung Moria. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Saya lihat. Sampai di lembah Gunung Moria, dia ngomong sama bujangnya, "Jang, lo tinggal di sini. Aku sama Ishak mau naik. Nanti kami akan kembali." Tuh lihat. Lo kan kalau dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, dia tahu persis. Toh sekalipun Ishak nanti mati di sana, dia akan hidup kembali. Makanya dia bilang, "Kami akan kembali." Itu tindakan iman, saudara. Betul, sampai di atas, bujangnya tinggal di bawah, disusunlah batu mesbah. Mesbah sudah jadi, kayu-kayu kering di atasnya. Nah, ketika kayu selesai disusun itu, Ishak tanya gini, "Papa, mesbah sudah jadi. Pa, kayu sudah diadakan. Korbannya mana?" Saya bisa merasakan bagaimana prihatinnya Abraham waktu anaknya tanya seperti itu, saudara. "Pa, mana korbannya?" Di hati Abraham, lu. Tapi gak keluar dari mulutnya. Yang keluar adalah perkataan iman. Tuhan menyediakan. Wow. Keluarlah kalimat Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Tetapi sekalipun Abraham ngomong, "Nak, Allah yang menyediakan," tetap saja Ishak diikat. Ishak sudah bisa lari jalan sendiri dari rumahnya sampai ke Gunung Moria itu jauh, saudara. Sudah mulai yut. Nah, diikat sama papanya. Saya punya bayangan gini, bagaimana mungkin anak sebesar itu diikat papanya diem saja. Saya bayangin kalau anak sekarang, saudara, itu ikatan pindah ke papanya. Tapi kenapa Ishak diam saja waktu diikat Abraham? Wow, saudara, ternyata iman Abraham itu diimpartasikan kepada anaknya. Ishak diam diikat karena dia tahu, "Bapak gue taat, bapak gue setia, didengerin apa kata Tuhan. Jadi kalau dia setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, aku mau taat sama papaku." Ketaatan Ishak melihat taatan Abraham kepada bapaknya. Oleh sebab itu, kalau manusia, orang tua, laki-laki, suami, istri, taat kepada Tuhan, anak-anak kita akan melihat ketaatan kita pada Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau Ishak berontak, mau diikat lari, maka ada episode Abraham ngejar Ishak puter-puteran. Alkitab kita tebel loh, saudara. Tapi lihat ya, ketaatan Ishak melihat ketika papanya taat kepada bapa. Jadi kalau jemaat yang hadir tempat ini taat kepada Tuhan, anak-anak kita di lantai 9 sana melihat ketaatan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau orang tua benar di hadapan Tuhan, anak-anak kita melihat contoh teladan warisan iman kepada anak-anak itu penting dibanding warisan yang lain. Dan Abraham taat. Maka Ishak pun taat. Singkat cerita, waktu pisau Abraham sudah hampir menyentuh leher Ishak, Tuhan bilang, "Stop! Aku tahu sekarang, Bram, engkau lebih sayang taat kepadaku dibanding berkatnya. Aku pengen pisahkan engkau dari berkat dan engkau rela untuk pisah dengan berkat. Dan engkau tidak pernah mau pisah denganku." Maka cintanya Abraham kepada Allah dibuktikan ketika apa? Dia, "Aku gak mau lihat berkatnya, aku cuma pengen lihat Tuhannya." Jadi kalau saudara ingin dapat incredible blessing, saudara, jangan lihat berkatnya, lihat sang pemberi berkat.
Cintailah sang pemberi berkat, intim dengan dia. Maka kadang kita belum minta, Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Empat-empatnya ini bukti ketaatan Abraham kepada Allah. Itulah sebabnya Allah berkata, ini bapak orang beriman. Dan kepada orang yang taat seperti ini, Allah tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Pemusik boleh maju ke depan. Satu, karena dia taat. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, totalitas. Keluar dari Haran, oke Tuhan. Pisah dengan Lot, siap Tuhan. Usir Ismail, haleluya. Persembahkan Ishak, oke Tuhan. Total. Orang yang dapat incredible blessing, totalitas, taat sama Tuhan. Dan lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Orang yang taat kayak Abraham itu hasilnya seperti apa? Ini. Ada empat jenis berkat yang diterima Abraham. Yang pertama disebut berkat personal. Kalau ada kata engkau, engkau, engkau. Kejadian 12 ayat 2. Artinya pribadi. Abraham dapat berkat personal. Engkau akan aku berkati. Engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya berkat personal Abraham terima. Yang kedua, berkat teritorial. Orang Mesopotamia, saudara, selain keluarga itu harus dekat, yang kedua harus punya tanah banyak. Dan saudara lihat tadi, saya sebutkan tadi ya, di awal ya, yang hijau tadi, itu teritorial yang diberikan Allah kepada Abraham. Tanah diberikan kepada Abraham. Keturunan Abraham sampai sekarang berlimpah-limpah berkatnya. Berkat yang ketiga, jenisnya, keturunan. Tuhan bilang, Bram, sebanyak bintang di langit. Bram, sebanyak pasir di pantai, kalau engkau taat kepadaku, akan terjadi. Sampai sekarang, saudara, kalau ada orang bisa ngitung bintang di langit, bisa ngitung jumlah manusia keturunan Abraham. Saking banyaknya. Dan yang keempat, ini berkat global. Abraham akan menurunkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Dari Abraham, Ishak. Dari Ishak, Yakub. Yakub diubah namanya jadi Israel. 12 suku Israel, salah satunya Yehuda. Yehuda menurunkan raja-raja. Dari Yehuda turun Daud. Dari Daud turun Yesus Kristus. Yang Natal nanti akan diperingati. Yesus anak Daud. Karena apa? Faktor Abraham. Dari Daud lahir Yesus Kristus. Juru selamat manusia. Itu keturunan Abraham. Kalau kita tak setia, bukan cuma berkat personal kita terima, tapi berkat teritorial kita dapatkan. Tuhan akan memperluas wilayahmu. Berkat keturunan akan kita dapatkan. Keturunan akan perkasa di bumi. Yang hebat, dari hidup kita akan keluar generasi yang menyukakan hati Tuhan. Milik pusaka Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan, lahir dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, mungkin saudara tanya gini, Pak, itu kan buat Abraham. Itu kan buat orang sono. Saya orang Sunter, Pak. Saya Kelapa Gading. Berkatnya lewat jalur apa? Nah, ya, kita baca bersama-sama dengan kuat dan lantang, saudara. Satu, dua, tiga. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau Abraham dapat incredible blessing karena dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dengar dengan apa kata Tuhan. Ayo, sebagai jemaat CK7, kita mau seperti Abraham, intim dengan Tuhan. Masuk doa fajar, ikuti kom, ikuti Bible study, ikuti ibadah-ibadah dengan taat dan setia. Maka apa yang diterima Abraham pun kita terima. Karena Allah yang sama yang akan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita beri saudara. Pujian ini menyatakan begini. Jangan takut. Jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Allah yang sama yang memberkati Abraham sanggup memberkati saudara dan saya. Katakan bersama-sama. Tak usah ku takut. Ku bimbang.
Yesus peliharaku. Amen. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, yang namanya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya Allah yang besar, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Dari atas saudara, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Tak usah ku takut apapun yang terjadi, Allah menjagaku. Selama kau taat kepada Tuhan, tak usah ku bimbang apapun dunia bisa lakukan. Yesus pihara, selama kita intim dengan Tuhan, tidak perlu gelisah. Roh Kudus menghibur kita semuanya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat hatimu kepada Tuhan. Setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan untuk kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bolehkah sekali kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bapak Pendeta Robertus Purwadi, Tuhan berkati Pak Robert berlimpah-limpah. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan, dan setelah doa persembahan, saudara tidak perlu duduk kembali, tetap berdiri. Kita akan sama-sama menutup ibadah dengan menerima doa berkat.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, dan juga terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Pak Robert ke tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan terus hikmat marifat Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan kembali beraktivitas Tuhan, bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kirai Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudut terima berkat, mari katakan, amin.